저 원래 와이프 앞에서 미안해 내가 조용히 좀 해. 어때요? Halo guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat behind the scenes episode 13 dan 14 drama Big Mouth. Ini dia. Wih, keren banget dong itu kacanya benar-benar dipecahin nih teman-teman. Wah, emang totalitas tanpa batas banget sih. Wajib banget diacungin jempol sih sama mereka semua. Nah, adegan ini juga terlihat biasa aja gitu kan teman-teman, tapi itu beresiko tinggi loh kalau-kalau nanti K3-nya kurang dijaga. Tapi keren banget, apalagi ketika Miho nyemprotin itu apar ke arah napi-napi itu. Nah, setelah itu kan bakal masuk adegan di mana si psikopat berusaha untuk menyelamatkan Miho dari orang-orang itu. Wah, itu beneran dong besinya. Wow. Okay, girl. Wah, ada yang ulta nih teman-teman. Silakan nih teman-teman yang mau ucapin selamat ulang tahun untuk si psikopat boleh di kolom komentar nih, siapa tuh mewakili ya kan, walaupun dia nggak baca sih. Gila sih, ini tuh anti CGI CGI club itu bener-bener real. Gila, keren banget sih. Totalitas. Kemudian ini Min cuma share random aja hoho couple, walaupun ya bukan adegan mereka berdua, tapi setidaknya jadilah ya. Terus ini ketika si Miho ngeliatin Chang Ho gitu dan kayaknya dia salting gitu. Wah, Jongsuk baru diliatin kayak gitu, masa langsung salting sih? Kemudian ini adalah adegan trio gak ada akhlak bersama Gong Ji Hoon dimana itu muncret. Sumpah nih orang kocak banget. Behind the scene-nya lebih kocak. Terus itu mohon maaf, si Sunte sama Pak Sipir ngapain tuh? Woi, woi, astaga. Nah, ini adalah behind the scenes salah satu yang ditunggu-tunggu nih adegan ini. Di situ kayak Jongsuk salting lagi nih dia. Terus ketika adegan ini Mimin salfok banget sih sama Yuna, cantik banget cuy. Kemudian pasangan wali kota dan istrinya juga nggak bikin gagal fokus sih. Itu lihat mereka berdua tuh kayak si wali kota kasih tahu tuh lihat ada kamera. Terus si istrinya kayak cheers gitu. Behind the scene-nya ya sweet gitu kan. Tapi kalau di dramanya buat emosi gitu loh. Terus ini adegan ketika Mihi itu kayak berinteraksi dengan si kakek. Dia kayaknya grogi gitu mungkin, dan ini juga kan first time dia satu scene sama si kakek.
Terus yang ini juga beneran ditembak dan memang dikasih kayak darah gitu di bajunya Chang Ho. Wah keren banget sih, totalitas tanpa batas. Terus ini lagi dan lagi Jong Suk salah dialog karena salting, baru juga diliatin beberapa detik sama Yuna, salting lagi dia. Kayak mana sih bro? Oke guys, itu aja yang Mimin sampaikan teman-teman semua. Sampai jumpa di hari Jumat dan juga Sabtu, 2 episode terakhir drama Big Mouth. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.